Seorang pria menjadi sasaran amarah warga setelah terpergok mencuri tabung gas di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tak tanggung-tanggung, saudara, pelaku mencuri 6 tabung gas sekaligus. Pelaku ditangkap saat tengah memindahkan tabung gas 3 kg ke motor dari sebuah warung kelontong di Jalan Camat Gabun 1, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sejumlah warga yang kesal berusaha memukul pelaku saat dibawa menuju ke pos RW. Terlebih pelaku sempat berusaha kabur setelah terpergok hingga akhirnya ditangkap oleh warga. Kasus pencurian ini kini telah ditangani oleh Polsek Jagakarsa. Itu anak panti kalau itu. Iya, iya, iya. Satu RW. Saya itu lagi tidur di dalam tuh di samping meja. Memang kalau dari luar nggak kelihatan, tapi kalau dari dalam saya bisa ngeliat orang di luar. Nah, kebetulan itu siang sekitar jam 2-an lah. Saya lagi tidur, ternyata saya lihat di luar itu ada orang ngambil tabung gas. Saya cuma ngelihat dia ngambil 2. Yang saya lihat tadi cuma ngambil 2. Saya keluar, saya kejar, ternyata di motor itu udah ada 6 tabung gas. Dia mau kabur, itu stang motornya saya sedikit saya tekuk, saya belokin, akhirnya nabrak ini. Cucian tangan ini, sampai pindah tempat nih. Nah, di situ jatuh karena berisik mungkin. Akhirnya masyarakat keluar.